Palala. Wajar nggak nih Palala perlu menambah armada dengan jumlah penumpang yang meningkat drastis? Penumpang Mior, lihat tuh teman-teman. Selamat pagi, salam jumpa kembali di channel Anak Terminal, Sobat Anak Terminal. Kembali lagi pagi hari Jumat. Inilah dia teman-teman, angkatan pagi Trans Sumatera. Kita akan melaporkan kembali pemberangkatan menuju Sumatera Barat Padang. Seperti biasa dari Terminal Kampung Rambutan, angkatan pagi dominasi bus menuju Sumatera Barat ya teman-teman ya. Untuk siang baru mulai masuk bus arah Palembang, Sumatera Selatan, Medan sekitarnya. Lalu sore hari disusul bus-bus Trans Jawa seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat pagi-pagi kebanyakan bus Padang ya seperti itulah keadaan di Terminal Kampung Rambutan jadwal pemberangkatan. Di depan kita ini ada satu armada Mior terbaru Patriot CL Kamerun teman-teman julukannya. Sudah standby pagi hari. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada armada Sembodo, sama-sama bus suite kombi. Armada Sembodo sudah mundur teman-teman, yang bertugas SBA 910. Inilah dia Sembodo yang pertama meninggalkan Terminal Kampung Rambutan. Selamat sampai tujuan. Ternyata di sini juga sudah ada Al Hijrah Royal Platinum sudah standby. Ternyata sudah ada dua Royal Platinum dan Sleeper Suite Kombi, Suite Family teman-teman. Oke, bisa kita lihat teman-teman akan segera berangkat Al Hijrah Royal Platinum. Oke, armada Al Hijrah Royal Platinum telah berangkat. Bagi yang penasaran masih penasaran. Oke, di dalam oke, Al Hijrah hari Jumat berangkat lebih cepat. Nah, kalau seperti ini biasanya penumpang sudah masuk semua ya. Oke, selamat sampai tujuan Pasan Mandi. Royal Platinum yang pertama meninggalkan Terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Sisa satu Suite Family di sini. Bus Denpasar baru tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Oke, langsung masuk ke Pala. Tan Malaka baru masuk, teman-teman. Inilah dia kondisi pemberangkatan Trans Sumatera dan kedatangan dua armada Sinar Dempo baru tiba. Palala saudara-saudara sudah ada di sini. Palala Tan Malaka armada pertama. Bus Palembang Sari Harum. Inilah dia baru tiba di Terminal Kampung Rambutan. Berangkat siang. Rosalinda. Rona Indah. Bus Kayu Agung Lampung Palembang nih teman-teman. Ada juga yang berangkat Prabu Muli. KNS Melchan nomor 34 Royal Executive. Pertama untuk ANS saudara-saudara. Oke, manuver dulu. Baik, hari Jumat waktu yang sangat singkat, bus-bus Padang yang mengejar sholat Jumat di Merak teman-teman biasanya akan berangkat lebih cepat dari Terminal Kampung Rambutan. ANS Melchan armada pertama yang masuk Royal Executive.
bersanding bersama Mior. Lihat tuh teman-teman, satu karoseri, lampunya mirip Patriot CL dan New Patriot. Lalu di sini kita bisa melihat lagi armada berikutnya untuk ANS. Ini eksekutif, tapi terlihat agak berdebu ya. Kita nggak tahu ini jalan apa, hanya mengantarkan penumpang transit karena terlihat berdebu, saudara-saudara. Dan armada ketiga untuk ANS Luxury Class nomor 47. Inilah dia kombawa yang telah memasuki Terminal Kampung Rambutan, saudara-saudara, pagi hari tanggal 4 Oktober 2024, teman-teman, awal bulan pemberangkatan bus Trans Sumatra. Inilah dia kombawa Luxury Class. Hadir bintang spy armada Mior. Sudah masuk armada kedua untuk Mior Platinum Class, teman-teman, bintang spy. Dan inilah dia, teman-teman, Sakeso telah masuk, sudah bertugas kembali, teman-teman. Bertugas kembali, teman-teman ya, Sakeso Tan Malaka. Mior Kamerun berangkat, teman-teman. Sip. Inilah dia Palala Sakeso, segera berangkat. Oke. Dari Terminal Kampung Rambutan Sakeso, teman-teman. Selamat sampai tujuan. Sempati start. Jam segini isi bensin ya? Bukan, mau ke Bekasi. Tranex, Penyiaran dan New Netral. Ini tuh Tranex. Tranex Kudo Gadang sudah berangkat. Dari Terminal Kampung Rambutan, satu armada, teman-teman.
sementara di jalur para legend, lihat tuh ada 2 armada NPM dan masih tersisa 1 ANS. Oke, 1 armada NPM yang pertama akan segera berangkat. Oke, inilah dia NPM teman-teman, sudah berangkat. Selamat sampai tujuan, Virkansa 50. Putra Raflesia nih. Dagok baru masuk nih teman-teman. Oke, hanya Gumarang yang tidak kelihatan. Kemana nih Gumarang teman-teman? Semua sudah lengkap ya, bus-bus Sumatera Barat yang berangkat.